adalah sebuah kita dari reformasi. Saudara Lun, Abu Paluh Gading yang bernama asli Tengku Haji Mustafa Ahmad mengisi materi bagi ratusan kecik di Aceh Utara. Pimpinan Dayah Madinatud Diniyah Darul Huda ini tampil bersama sejumlah pemateri lainnya dalam kegiatan sosialisasi produk halal yang diadakan Majelis Pemusyawaratan Ulama setempat. Abu Paluh Gading menegaskan bahwa makanan atau obat yang sudah kadaluarsa haram dikonsumsi jika memberi dampak yang tidak baik bagi tubuh. Pada kesehatan, makanan itu akan menimbulkan kemudaratan. Maka yang harum dikonsumsi. Ya, dia harum karena kemudaratan. Demikian pula obat-obatan. Tanya boleh kamu obat karena sakit. Tapi obat yang diberikan. Pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan persoalan gadai kebun atau tambak. Sebaliknya hasil dari sana haram bila dinikmati oleh orang yang menggadaikannya. Dari Losukun, Jafarudin, Serambi On TV.